Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang bermain. Ada Udin, Edo, Lani, dan teman-teman yang lainnya. Ada yang bermain sepak bola, bermain layang-layang, bermain kelereng, dan permainan yang lainnya. Nah, kalau kalian, apakah kalian pernah bermain seperti gambar tersebut? Pasti pernah ya anak-anak. Lalu bagaimana perasaan kalian ketika bermain? Pasti senang. Nah, di sini ada Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Ya, Udin dan teman-temannya bermain dengan rukun. Ayo coba perhatikan gambar berikut ini. Berilah tanda contreng untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada gambar Udin dan teman-teman sedang bermain kelereng. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun? Ya, betul. Ini menunjukkan sikap rukun. Kita beri tanda contreng. Perhatikan gambar yang selanjutnya. Di sini ada gambar anak yang sedang bermain bola, tetapi ada yang sedang berkelahi. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap rukun? Tidak anak-anak, karena mereka berkelahi. Jadi, gambar tersebut tidak menunjukkan sikap rukun. Kita lihat gambar yang selanjutnya. Di sini ada gambar sedang bermain ayunan. Wah, terlihat pada gambar tersebut Siti dan Lani sangat senang. Maka gambar tersebut menunjukkan sikap rukun atau tidak? Ya, berarti kita beri tanda contreng. Perhatikan gambar yang selanjutnya. Di sini ada gambar anak yang sedang berebut ayunan. Berarti ini menunjukkan sikap rukun atau tidak? Tidak anak-anak, karena tidak ada yang mau mengalah. Jadi ini bukan menunjukkan sikap rukun. Dan perhatikan gambar yang terakhir. Ada teman yang terjatuh tapi ditertawakan, bukannya ditolong. Apakah sikap tersebut menunjukkan sikap rukun? Tidak anak-anak, berarti ini gambarnya tidak menunjukkan sikap rukun. Apakah kamu sering bermain bersama temanmu? Ya, pasti sering ya anak-anak. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan temanmu? Apakah sikap kalian curang atau sikap kalian rukun, saling menghargai,
saling menyayangi, dan saling membantu. Nah, hendaknya kalian dengan teman harus saling menghargai, saling membantu, dan tetap rukun. Apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya tidak. Kalau kalian tidak rukun, kalian tidak bisa bermain dengan teman. Ayo kita membaca. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Kata Udin, "Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan." "Ayo, Din, kita ajak teman yang lain," jawab Edo. "Boleh saja, Do. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan," kata Udin. "Tapi, Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor," kata Edo. "Tidak apa-apa, Do. Ayo aku bonceng naik sepedaku," jawab Udin. Udin dan Edo mengajak semua teman untuk bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Anak-anak, dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika kita menulis kalimat ajakan, harus diakhiri dengan tanda seru. Seperti ini anak-anak, contoh tanda seru. Coba kita perhatikan percakapan antara Udin dan Edo kembali. Dalam percakapan ini terdapat kalimat ajakan. Coba kalian perhatikan, apakah kalian bisa menemukannya anak-anak? Ya betul, ini kalimat ajakan yang pertama. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Lalu kalimat yang kedua apa? Ya, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Apakah masih ada kalimat ajakan? Ya, ada satu kalimat lagi, yaitu ayo aku bonceng naik sepedaku. Nah, anak-anak, ini adalah kalimat ajakan. Karena ada apanya anak-anak? Ya, ada kata ayo. Ketika kalian mengajak teman kalian untuk bermain dengan kata ayo, berarti kalian sudah menggunakan kalimat ajakan. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Lalu urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Kira-kira urutan gambarnya yang nomor satu yang mana? Coba kita perhatikan terlebih dahulu. Kita baca percakapan dari gambar yang pertama. Setelah bermain, mari kita rapihkan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Nah, di sini ada kalimat ajakan karena menggunakan kata mari. Lalu kita perhatikan lagi gambar yang kedua. Di sini ada gambar sedang bermain. Lalu kita perhatikan gambar yang terakhir, yang paling bawah. Ada percakapannya, kita baca terlebih dahulu ya, Nana. Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ajak Udin, karena ada kata ayo, berarti Udin telah menggunakan kalimat ajakan. Lalu Made menjawab, ayo Din, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengamati dan membaca percakapannya, baru kita bisa menentukan yang mana gambar yang pertama terlebih dahulu. Jadi yang mana anak-anak? Ya, betul, yang paling bawah ya. Yang paling bawah adalah urutan yang pertama. Lalu urutan yang kedua yang mana? Apakah yang setelah selesai merapihkan tempatnya
atau yang bermain? Tentu yang bermain dulu ya anak-anak. Baru yang terakhir adalah merapikan tempat bermain, urutan yang terakhir. Nah, sekarang kita buat sebuah cerita sesuai dengan urutan gambar yang tadi sudah kita urutkan. Jadi ceritanya seperti ini. Udin mengajak Edo dan Made untuk bermain kelereng. Lalu mereka bermain kelereng seperti gambar yang nomor 2 ya anak-anak. Setelah selesai bermain kelereng, mereka merapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Seperti itu ya anak-anak, contoh cerita sesuai gambar yang sudah kita urutkan. Selanjutnya, ayo kita menulis. Coba kalian tuliskan isi cerita sesuai urutan gambar pada halaman 52. Lalu, tuliskan dengan ejaan dan bahasa yang cermat dan santun. Tadi ibu sudah membuat contoh cerita. Kalian bisa membuat cerita yang lain menggunakan bahasa kalian sendiri. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Tulis dengan rapi ya, Nana. Ayo mengamati. Coba perhatikan gambar tersebut. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Kira-kira permainan apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Ya, permainan yang mereka lakukan adalah layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Nah, kita akan menirukan gerakan bermain. Gerakan yang pertama ada gerakan tangan. Ketika kalian bermain layang-layang, kalian menggunakan gerak tangan. Lalu, gerakan yang kedua adalah gerakan kaki. Seperti kalian melangkah menggunakan kaki. Lalu, gerak yang ketiga adalah gerakan kepala. Anak-anak, gerakan seperti gambar tersebut, gerakan dengan kaki, dengan tangan, dan dengan kepala, itu bisa dijadikan sebuah tarian. Karena dalam tarian kita menggunakan tubuh kita untuk melakukan gerakan seperti gambar tersebut, yaitu gerakan tangan, gerakan kaki, dan gerakan kepala. Jadi, tarian itu bisa dibuat dari kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan kita sedang bermain. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115, sedangkan kelereng Edo ada 124. Ayo perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Perhatikan yang pertama ada kelereng Udin. Bila kita rubah menjadi kubus satuan, maka kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 1, dan kubus satuannya ada 5. Lalu kalau kelereng Edo, kubus ratusannya ada 1, kubus puluhannya ada 2, dan kubus satuannya ada 4. Coba kalian perhatikan puluhannya. Kalau Udin ada 10, dan kalau Edo ada 20. Maka 10 kurang dari 20. Jadi kubus yang lebih banyak adalah kubus yang mana anak-anak? Kubus Udin atau kubus Edo? Ya, kubus Edo, yaitu 20. Jadi kelereng Udin lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, betul. Kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Ayo anak-anak, kita perhatikan terlebih dahulu gambarnya.
Di sini ada dua gambar. Kita perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada dua kubus ratusan, ada tiga kubus puluhan, dan ada dua kubus satuan. Jika kita jumlahkan menjadi seperti ini anak-anak, 200 ditambah 30 ditambah 2. Lalu kita perhatikan gambar yang satunya lagi. Ada satu kubus ratusan, lalu ada empat kubus puluhan, dan ada enam kubus satuan. Jika kita jumlahkan maka seperti ini, 100 ditambah 40 ditambah 6. Sekarang kita bandingkan mana yang lebih banyak, gambar pertama atau gambar kedua. Kita lihat dulu ratusannya, mana yang lebih banyak. Ya, yang lebih banyak adalah gambar yang pertama, karena gambar yang pertama nilai ratusannya adalah 200, sedangkan gambar yang kedua nilai ratusannya hanya 100 atau hanya 1. Maka yang kita beri tanda adalah gambar yang pertama. Seperti itu anak-anak cara membandingkannya. Kalian harus menjumlahkannya terlebih dahulu. Untuk yang selanjutnya, kalian bisa berlatih dan coba kerjakan sendiri seperti cara ibu tadi. Selanjutnya, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Coba kita perhatikan anak-anak, di sini ada kumpulan-kumpulan buku. Jadi, ada kumpulan buku A dan ada kumpulan buku B. Agar kita tahu mana yang lebih banyak atau mana yang lebih sedikit, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Sekarang kita perhatikan dulu kumpulan buku A. Satu tumpuk buku terdiri dari 10 buku. Kalau 10 buku atau satu tumpuk buku digabungkan menjadi satu, maka nilainya adalah 100. Sekarang kita lihat tumpukan buku A. Untuk tumpukan yang nilai 100 ada berapa tumpuk? Ya, ada 3 tumpuk. Maka nilai ratusannya ada 3, yaitu 300. Lalu kita lihat, di sini ada satu tumpuk, berarti nilainya hanya 10 atau nilai puluhannya. Nilai puluhannya ada 3, maka 30. Dan nilai satuannya ada berapa? Ada 7. Ya, ada 7 buku. Maka nilai satuannya 7. Sekarang kita jumlahkan, 300 ditambah 30 ditambah 7 sama dengan 337. Ini adalah jumlah tumpukan buku A. Sekarang kita lihat dan perhatikan tumpukan buku B. Kita lihat dulu tumpukan ratusannya ada berapa. Tumpukan ratusannya ada 3, berarti sama ya anak-anak, nilainya 300. Dan untuk tumpukan yang puluhan ada 6, berarti nilai puluhannya 60. Dan untuk nilai satuannya ada 6 juga, berarti nilainya 6. Jika kita jumlahkan, 300 ditambah 60 ditambah 6 sama dengan 366. Setelah kita tahu jumlahnya, sekarang kita bandingkan A titik titik B. Kira-kira tumpukan buku A lebih banyak atau kurang dari tumpukan buku B? Sekarang kita bandingkan terlebih dahulu. Untuk nilai ratusannya sama-sama 300. Lalu kita bandingkan nilai puluhannya. Tumpukan yang A nilai puluhannya 30 dan tumpukan buku yang B nilai puluhannya adalah 60. Maka perbandingannya adalah tumpukan buku A kurang dari tumpukan buku B atau A kurang dari B. Sekarang kita lanjut yang nomor 2. Kalau tadi ada tumpukan buku, di sini ada kumpulan pensil. Ada kumpulan pensil A dan ada kumpulan pensil B. Coba kita perhatikan,
satu kumpulan pensil terdiri dari 10. Maka kalau 10 kumpulan kita gabungkan jadi satu, maka nilainya 100. Nah, kita perhatikan. Nilai ratusan pada kumpulan pensil A hanya 1, maka nilainya 100. Lalu puluhannya kita perhatikan, ada berapa puluhannya? Ya, puluhannya ada 5, maka nilainya 50. Dan satuannya ada 8. Lalu kita jumlahkan. 100 ditambah 50 ditambah 8. Maka hasilnya adalah 158. Sekarang kita perhatikan ke kumpulan pensil B. Untuk yang ratusannya, pensil B sama ada 1, maka nilai ratusannya 100. Untuk puluhannya juga ada berapa itu? Ada 5. Maka nilai puluhannya 50. Dan untuk nilai satuannya ada berapa? Kita hitung. Ya, ada 7. Maka nilai satuannya 7. Sekarang kita jumlahkan. 100 ditambah 50 ditambah 7 sama dengan 157. Sekarang kita bandingkan A titik titik B. Sekarang kita perhatikan nilai ratusannya terlebih dahulu. Sama-sama 100. Lalu nilai puluhannya juga sama-sama 50. Nah, sekarang kita bandingkan nilai satuannya. Kumpulan pensil A ternyata nilai satuannya 8. Sedangkan kumpulan pensil B nilai satuannya 7. Maka jawabannya adalah A lebih dari B, atau kumpulan pensil A lebih dari kumpulan pensil B. Seperti itu anak-anak cara menghitungnya, atau cara supaya kita bisa membandingkan dua benda. Untuk yang selanjutnya nomor 3 dan 4, kalian bisa berlatih dan kerjakan langsung di buku paket kalian. Kerjakan seperti cara ibu mengerjakan. Hitung dengan teliti ya anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.